Devi, ya kali ini kita akan ngebahas Xbox Series X ya, Xbox Series X. Jadi ini rilis kapan Pak Devi? Xbox Series ini X? Ini rilisnya 10 November. 10 November ya, ya. Oke, itu worldwide. Berarti ini udah pemakaian sekitar 2 bulan. 2 bulan gitu. Ya, nah 2 bulan. Cuma kita ini mau bahas selama 2 bulan ini gimana sih? Feeling gimana? Ya, feelnya gimana, terus ya worth it atau enggak gitu. Ini kalau dibanding sama Xbox yang sebelumnya ya, Xbox One ya, One X ya, itu bedanya apa sih? Bedanya yang pertama yang jelas dari fisik ya. Oke. Fisik performa kalau, ya. Fisik performa ya. Sticknya sih coba kita ambil ya, sticknya itu kurang lebih sama aja. Sticknya ini. Oh, stick itu ya. Nah ini stick mirip, yang kan? Ini stick yang lama ya. Nah, ini mirip ya. Jadi paling beda di D-pad sih tadi, sekilas pecat, jadi di D-padnya beda. Nah ini D-padnya sudut-sudutnya kayak nempel gitu lah, kalau ini kan kepisah gitu. Oke, okay. Terus sama beratnya ya. Berat, ini lebih berat. Beratnya, yang ini berat yang versi yang Series X ini lebih berat. Terus spek ya jelas lah, secara overall ya pasti lebih tinggi lah speknya. Secara overall lebih tinggi. Terus ya kalau dari game gimana nih perbedaan gamenya? Dari kalau game seingat gua dia backward ya, backward. Nah itu game. Mantap lah, itu fitur mantap lah backward. Tapi dia dulu emang udah bisa backward juga ya. Nah, yang backward sama yang 360 sampai ke 360 juga ya? 360, nah itu backward. Nah yang ini backward juga. Nah, tapi yang ini gimana? Sama fitur yang paling mantapnya apa ya kira-kira ya? Nah, kira-kira apa gimana lah? Yang bikin orang tuh mau beli Xbox kira-kira. Nah, kalau selama pemakaian ya ini ya, hampir 2 bulan dari UI sih, user interface ya, itu mirip sama yang lama, mirip ya, hampir enggak beda jauh sih, mirip. Ya. Oke, itu mirip ya. Terus kalau yang pasti loading lah, loading itu pasti ya, jelas dia mesin baru dengan spek yang tinggi, performa pasti di atas yang lama. Iya. Ya, oke. Nah, kemudian untuk beberapa game itu memang ada yang di-optimize khusus untuk Xbox Series X ya, terutama ditambahin ray tracing. Oke, gitu. Terus kalau fitur lain sih kayaknya nggak ada yang nggak terlalu ini ya, nendang ya. Kalau menurut gua nggak ada yang nendang. Cuman mungkin yang buat alasan teman-teman buat beli Xbox Series X ya paling upgrade hardware aja istilahnya ya. Iya. Upgrade hardware tapi tetap pakai Game Pass-nya. Iya. Game Pass-nya itu gimana sih sebenarnya? Game Pass itu dia sistem berlangganan ya, jadi per tahun ya belinya ya, belinya per tahun. Terus begitu kok masalah ada dua versi ya, yang satu yang bisa Game Pass yang Ultimate itu bisa buat PC, nah yang satu lagi itu cuman di Xbox aja mainnya, jadi nggak termasuk game-game yang di PC. Nah itu aja sih paling, nah itu kumpulan Game Pass itu banyak banget ya library-nya ya. Jadi kita kalau kita langganan Game Pass kita dapat game gratis gitu ya? Nah game gratis, nah cara okay. Subscribe, kita subscribe setahun kita dapat banyak game ya, banyak game. Tapi itu game nggak permanen di situ. Oh nggak permanen, jadi betul, suatu saat jadi game yang ada di Game Pass bisa keluar juga, keluar masuk ya? Betul. Oke. Jadi misalnya Devil May Cry nih, misalnya bulan ini lagi ada nih. Tapi nanti dipakai setelah mungkin ya nggak tahu, kita nggak tahu berapa ya, misalnya 6 bulan kita main 6 bulan, nah itu suatu waktu ada pemberitahuan dari Xbox-nya itu kalau game ini akan istilah kayak expire udah nggak ada. Okay. Nah jadi nanti jadi game-nya udah nggak ada, jadi kita mau main lagi di Film Maker udah nggak ada. Nah itu seperti itu sih, jadi itu salah satu pertimbangannya ya buat main yang Game Pass-nya. Ya game-gamenya istilahnya udah disediain ya kalau kita langganan ya. Dan setahu saya kalau yang Ultimate kita juga bisa pakai di PC gitu nah, ya. Betul, ya itu salah satunya. Oke, menarik sih itu sih. Kita. Menarik itu salah satu fitur ya yang alasan supaya bisa beli Series X ya. Salah satu yang Game Pass-nya itu. Game Pass-nya itu juga ya pastinya Series X-nya upgrade grafik ya. Nah, tapi menurut gua sih Game Pass ini worth it banget. Kalau nanya worth it nggak worth, harganya tuh kalau nggak salah itu
setahun itu kalau nggak salah 70 USD ya, atau berapa, gue lupa. Nah nanti dikoreksi aja kalau salah di komen ya, itu dikoreksi aja. Itu dengan harga misalnya kurang lebih 1 jutaan, itu gamenya banyak banget. Dan waktu yang dikasih buat kita sampai di expire itu gue rasa cukup banget lah untuk bisa sampai tamat. Jadi anggap aja kita beli satu game misalnya 700 ribu ya kan. Nah ini dengan beli dua game udah 1,4. Nah dengan langganan Game Pass 1,4 itu ya sekitar 1 jutaan itu kita udah dapat game banyak selama 1 tahun. Oke. Itu salah satu pertimbangannya, worth apa enggak worthnya mungkin bisa dibayangin dari sini. Jadi poinnya di situ ya. Bagusnya kita langganan Game Pass kalian ya. Oke. Tapi kalau mau beli fisik ya, kalau beli fisik itu jual belinya agak susah ya kalau di Indo ya. Jadi kalau beli disk fisik nih, misalnya kita beli disk fisik, masih bisa, tapi emang nggak terlalu cepet lah gitu lah. Nah itu salah satu pertimbangannya. Tapi overall Xbox ini menurut gue sih keren ya, fisiknya keren. Kalau gue sih demen fisik. Nah sama, gue juga demennya fisik ya. Ini fisiknya keren ya, kotak aja simple. Mungkin bagi mungkin teman-teman ada yang demen minimalis, ya demen model yang bersih, clean kelihatannya. Ya. Nah, ini menurut kita sih bagusan ini daripada PS5 ya kalau fisik ya. Ya. Fisik ini bagusan ini. Ya. Sebagai info juga, ini kan dia bisa horizontal, bisa vertikal ya. Iya. Vertikal, horizontal. Dan ini sih bisa ini ya, nyaru ya. Bisa seolah-olah misalkan ini nih, nggak dikasih beli sama bini lu kan. Lu bilang aja nih pas bunga lu kasih. Nah, betul. Nah, itu masukan yang bagus banget. Jadi ini kita bisa bilang kipas angin yang itu tuh kan ada tuh di informa-informa kan kipas angin yang kayak AC purifier. Nah itu bisa bilang, nah itu boleh juga ntar gue pulang ya, kotak kecil gitulah ya, ntar gue pulang gue bisa kasih tau bini gue nih pakai cara itu nih. Iya, setuju. Nah, setuju, itu juga bisa. Terus customize-nya juga kayak sama-sama customize-nya juga kayaknya oke nih, di stikerin macam-macam kan dia cocok ya. Iya. Jadi mau pakai stiker, mau pakai stiker apapun ya keren. Tapi ya balik lagi ke teman-teman ya, mau biarin polos ini juga keren, mau kasih stiker juga keren. Tapi overall ini paling keren lah bentuknya lah. Minimalis. Kotak aja simple. Cocok sih. Dia taruh juga di furniture. Misalnya kita taruh nih di TV gede, kita taruh di samping rak TV dengan kotak doang itu kelihatan keren lah, kelihatan mewah lah, kelihatan mahal. Nah, seperti itu sih. Terus kalau menurut lu ya, kita compare ini nih PS5 dengan Xbox. Itu mana sih? Atau gimana? Ada saran? Kalau gua pribadi ini gua pribadi dulu ya, baru gantian ya, Bang ya. Jadi gua pribadi kalau misalnya orang mau budgetnya pengen salah satu aja nih, salah satu aja. Nah, cuma salah satu menurut gua mendingan kita pilih PS5. Kenapa? Karena PS5 itu eksklusifnya banyak ya. Harganya sih mungkin enggak terlalu jauh lah ya bedanya, enggak terlalu jauh. Nah, kalau PS5 tuh eksklusifnya banyak. Mau jual belinya, kita beli game disk mau jual belinya gampang. Ya, itu lebih irit. Oke. Terus kalau soal performa ya kurang lebih lah ya, kurang lebih plus minus lah. Kurang lebih sama lah, kurang lebih. Nah, secara teoritis mungkin dia di atas PS5 teoritis ya, tapi ya secara teoritis ya, ya. Secara realnya kita juga nggak tahu ya. Ya secara realnya developernya ya mengoptimalkan masing-masing mesin. Iya. Secara paper ya emang ini lebih tinggi Xbox lebih tinggi. Ya. Nah, tapi kalaupun kita udah main nih kadang nih ya, kita udah main kadang kita ya udah itu istilahnya udah tenggelam lah ke dalam gameplay ya. Kadang-kadang kita udah lupa itu sih, kadang-kadang lupa. Tapi ya kalau gua pribadi sih gua masih pilih PS5. Nah, kalau worth enggak worth ya dengan harga sekarang berapa kalau dibeli? Oh, kita belum bahas harga juga nih kebetulan nih, kita mungkin bisa masuk ke situ. Kalau harga karena dia nggak rilis official ya di Indo ya, itu yang ikut suka-suka tokonya sih yang jual. Nah, itu kalau PS5 kebetulan ada yang resminya ya. Kalau nggak salah itu di tanggal 22 Januari 2021 atau 21 Januari itu harganya di 8,9 itu udah fix. Tapi kalau ini karena nggak ada di resminya, jadi harganya ya harga suka-suka, harga suka-suka toko lah. Kalau emang ada budget lebih, ya pengen koleksi ya sebagai gamer misalnya, mau koleksi lebih beli aja, silakan itu kembali ke budget lagi, kembali ke budget teman-teman. So far ya pemakaian Xbox ini selama 2 bulan ini nggak ada problem juga sih. Nggak ada problem ya? Ya nggak ada problem lah, istilahnya nge-freeze, nge-hang, apapun itu ya kayak blue screen apa itu nggak ada. Nggak ada. Untuk mesin ini nggak ada. Jadi kalau so far mesinnya cukup oke lah ya. Okay.
kalau dulu apa Xbox ya, Xbox 360 ya kalau nggak salah, dulu kan ya, ada masalah yang tri-roll itu kan, itu banyak banget yang rusak itu. Nah kalau di sini sih secara worldwide pun nggak ada lah laporan kayak misalnya yang kerusakan yang sampai segitu massive ya, kayak dulu gitu nggak ada. Jadi kalau mau beli aman lah, jadi nggak usah takut rusak. Ini udah aman. Ya feature lain sih gue harap kan nggak ada sih ya. Iya. Karena sticknya aja mirip-mirip semua tuh. Nah. Jadi dari stick Xbox yang sebelumnya kan Xbox One ini, sama coba. Itu ada yang stick Elite sama series X ini. Ini Xbox One. Nah, ada sih. Nggak semasif PS lah ya untuk feature tambahnya ya. Jadi ini lebih ke performa mesin dan mungkin feature apa quick resume aja sih. Jadi kalau misalnya pertimbangan beli Xbox itu ya biasanya karena Game Pass. Ya, karena Game Pass udah maksudnya enggak tahu lah mau beli karena apa eksklusif kan sekarang belum ada. Ada sih eksklusif sih. Bukan yang enggak ada ya, ntar dicat lagi nih sama Xbox. Sama Xbox garis keras nih. Nah, mungkin kita juga perlu di infoin juga eksklusif ada Gear of War ya. Gear of War tapi Forza. Kalau lu bilang eksklusif di Xbox sepertinya enggak karena dia juga ada di PC gitu. Nah, ada di PC. Jadi kalau memang udah punya PC yang Master Race ya mungkin cocoknya beli PS5 gitu ya. Betul. Kalau memang belum punya PC yang Master Race ya cocok juga ambil Xbox, tapi ya jangan lupa langganan Game Pass. Nah, jangan lupa langganan Game Pass. Jadi kalau mau beli Xbox saran kita sih mendingan sekalian beli langganan Game Pass ya. Karena susah juga kita akses ke game disknya itu ya, karena kita mau jual beli itu agak lebih susah lah karena penggunanya mungkin untuk sekarang masih lebih dikit daripada PS5. Nah kalau Xbox ini secara worldwide itu banyak gak sih fansnya sebenarnya, penggunanya juga banyak gak sih, kebanyakan mana sama PlayStation sebenarnya? Pasti banyak PS ya. Masih banyak PS ya. Cuman masing-masing ya punya fansnya sendiri-sendiri lah. Dengan kerasa sendiri-sendiri lah, bisa ada fanboynya. Tapi kalau kita sebagai gamer ya pastinya kalau ada dana pengen semua gitu ya, lah betul. Pasti pengen semua, maruk sih sebenarnya. Iya, ini jangan sampai kedengaran teman istri di rumah ya, teman-teman juga, jangan sampai kedengaran ya. Bentuknya sih yang oke sih, gitu aja. Nih, ngobis sampai speech segitu nih. Oke. Gue demen bentuknya. Iya, demen sama. Gue juga demen bentuknya. Ini kalau kita ngobrol-ngobrol nih biasa nih kalau sama teman-teman ngobrolnya tentang konsol ya, now gen ya, current gen istilahnya. Kalau Xbox itu rata-rata orang demen fisiknya. Bukan artinya game-nya jelek, bukan. Game-nya bagus ya. Cuman emang mungkin di PS5 untuk sekarang eksklusifnya contohnya nih yang akan ada itu apa, Horizon 2 ya kan. Ya Last of Us nggak tahu sih ada ketiga apa enggak, tapi yang jelas itu eksklusifnya Sony juga. Di sini ada Halo, jangan lupa. Ada Halo. Nah, iya. Jadi kita jadi keren bahas PlayStation nih. Ada Forza, iya, ada Forza. Kita juga harus fair ya. Kita jelasin di sini first party-nya Gear of War, Forza ya, balapan mobil Forza. Ya, Gear of War tuh tembak-tembakan ya. Third person. Terus ada Halo juga, itu first person shooter juga, itu kompetitif bisa online juga. Terus gak ada lagi sih. Tapi gak apa-apa. Ini satu lagi yang mau gue tambahin. Kalau Xbox ini dia natifnya support untuk resolusi 2K ya, 144. Oke, ini salah satu alasannya beli itu. Mungkin yang teman-teman tadi udah nonton di yang video yang PS tentang ya? PS5 ya, kalau belum nanti langsung masuk aja ke namanya, langsung klik aja di video yang tentang bahas PS5. Di situ kita ada bahas kalau yang PS5 itu nggak bisa support resolusi 2K. Belum support. Untuk sekarang belum support. Bagi teman-teman yang ada monitor 2K yang existing udah punya, itu sayangnya untuk sekarang PS5 belum bisa. Tapi kalau di Xbox itu bisa. Ya, jadi di Xbox itu bisa. Jadi teman-teman mau pakai yang 2K, monitor udah ada, tinggal pakai langsung aja. Ini salah satu kelebihan Xbox nih. Itu di PS5 untuk sekarang belum bisa. Jadi itu salah satu pertimbangan kalau mau pakai di resolusi 2K-nya. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman dari kami. Jangan lupa subscribe ya. Klik like, kalau nggak suka dislike juga boleh, terserah ya. Suka-suka. Kita nggak maksa. Komen. Ada lonceng diklik ya, supaya kalau ada video baru jadi bisa langsung keluar tuh notif ya. Di bawah, komen di kanan ya, kalau ada yang komen. Info yang salah atau mau nambahin info atau mau ngebully beliau juga.
baik banget dia lu mungkin. Diundang buat dibully doang. Oke, okay, apa gitu ya. Kita tutup ya. Bro.